Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Jangan lupa untuk selalu berolahraga. Jam-jam segini itu untuk olahraga bagus. Ini jam 10 untuk olahraga itu sangat bagus teman-teman ya. Langsung saja ya, kali ini saya akan unboxing. Ini adalah mesin gergaji jigsaw, mereknya adalah Bosch Professional GST 8000E. Dari tampilannya sekilas, saya belum melihat produknya. Ini sangat oke ya, kardusnya maksudnya, kardusnya sangat oke. Apalagi kalau nanti kita buka. Yuk kita sekarang unboxing dulu ya. Kita buka, tadi belum saya buka dari tokonya, masih disegel ya ini ya. Baik, ini dia. Lalu di dalamnya ada, tentunya ada gergaji jigsaw-nya ya. Ini dia teman-teman ya. Oke, saya buka. Bahannya ini dari plastik, tapi plastiknya solid sekali, bagus sekali. Ini dia penampilannya. Ini tidak terlalu berat menurut saya, sudah pas. Kita dapat L, kunci L ya. Kunci L ini untuk mengendorin yang di sini teman-teman. Jadi nanti bisa diarahkan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Baik, yang di dalamnya ada ini ya, kunci L, terus di dalamnya juga ada yang pasti buku manual booknya. Lalu kita diberikan bonus, ini berupa mata gergaji dan juga yang di bagian depannya ini. Jadi kita cuma diberikan satu bonus. Langsung saja ya, kita praktekkan untuk cara memasangnya. Ini dia teman-teman penampakannya. Penampakan dari gergajinya teman-teman ya. Gergaji jigsaw. Silahkan bisa dilihat di sini. Ini ada pencetan dan ini juga untuk menambah kekuatannya. Ini untuk ke depan, ke belakangnya. Oke. Sekarang yang penting adalah bagaimana cara untuk menggunakan pisaunya ini. Kita buka terlebih dahulu ya. Oke, kita dapat pisaunya ini, lalu dapat di bagian di depan. Ada plastik ini. Untuk memasangnya cukup mudah teman-teman ya. Di bagian di sini ada merah-merah itu, kalau merahnya ada ke sini berarti bisa untuk dibuka. Oke, lalu ini dihadapkan ke depan teman-teman. Ini dihadapkan ke depan seperti ini, ditekan saja. Nah, sampai klik seperti itu. Dan sekarang yang merah itu menghadap, oke, yang merah ini menghadap ke bagian ke kiri jadinya, ke sini. Nanti kalau mau ngelepas, ini tinggal diambil saja, seperti itu. Kalau mau masang lagi, seperti ini. Oke, simple sekali teman-teman ya. Dan yang saya sebutkan tadi, yang untuk ini adalah di bagian, ditaruh di bagian di sini teman-teman. Lalu untuk menggunakannya kita cukup mencet seperti ini. Coba sekarang saya masukkan, dicolokkan dulu. Kita pergunakan ya, coba kita. Nah, ini bisa jalan. Ini coba kita
diberikan nol ya. Di bagian di sini tidak berjalan atau tidak ada dorongan. Tapi kalau di bagian di sini, coba ketiga nanti akan terlihat dorongannya itu. Oke. Lalu di sini untuk kecepatannya, ini kecepatan rendah. Nah, ini rendah sekali teman-teman ya. Ini kecepat, lebih cepat, lebih penuh, lebih cepat. Oke. Itu cara untuk menggunakannya. Kita coba ya. Baik teman-teman, kita coba untuk menggergaji balok ini. Ini baloknya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kuat. Nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Di sini. Bisa digergaji dengan baik. Baik teman-teman, itu unboxing dan juga cara penggunaan dari jigsaw ini, sekaligus cara untuk aplikasikan pada kayu. Terima kasih, semoga bermanfaat yang sederhana ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.